Hai semuanya, balik lagi sama gua. Pada video kali ini gua ingin mencoba aplikasi seharga 5 jutaan ya di Play Store. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe karena gratis. Langsung aja kita download dulu aplikasinya di Play Store. Nah, ini ya. Harga jualnya 4.707.000 ini. Ini lagi diskon aja, jadi gratis harganya. Coba kita install. Masih download ya. Ini aplikasinya kan lagi diskon. Untuk aplikasi yang lain tuh mahal-mahal. Dari developernya langsung soalnya. Coba kita ke aplikasi yang lain. Nah ini. Yang lainnya harganya 5 juta, 5 juta, 4 juta. 5 juta itu ya. Gue nggak tahu ini maksudnya apaan, bikin game seharga 5 juta. Cuman iseng kali mereka ya. Tapi kalau ada yang beli 5 juta gitu, ya menurut gue sih mereka orang-orang kaya ya, yang mau habisin uangnya buat beli game ini. Kalau gua kan ini cuma dapat gratisannya aja, lagi diskon ini. Kita tunggu ya. Nah, ini gua udah install aplikasinya ya, tinggal gua buka. Gua penasaran, harga 5 juta itu dapat apa gitu. Masih loading. Setelah gue install aplikasinya yang game tadi seharga 5 jutaan itu, nggak bisa dibuka sih. Jadi tampilannya cuman seperti ini aja, loading jaha itu aja. Gue nggak tahu yang bermasalah apanya, aplikasinya atau HP gua. Tapi ya seperti ini ya. Kalian bisa coba aja, mungkin di HP kalian bisa. Ini gua nggak tahu masalahnya apa. Kalian bisa komen di komentar. Siapa tahu bisa kan ya. Aplikasinya. Nah, ini ya, barusan gue install, terus gue buka tampilannya ya seperti ini terus. Ya, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.